Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di acara Bongkar-Bongkar. Dan saya mohon maaf karena sudah lama tidak upload video baru, dikarenakan ada kesibukan perbaikan rumah yang tidak mungkin saya tinggalkan. Dan kali ini saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak perlu uang ratusan ribu, apalagi sampai jutaan, untuk mengubah bos rumah kopling RX King sobat-sobat dengan sistem bearing. Cukup dengan 80 ribuan aja, bos rumah kopling RX King sobat-sobat sudah bisa dirubah menjadi sistem bearing. So, ngapain harus ratusan ribu apalagi sampai jutaan, kalau dengan 80 ribuan aja bos rumah kopling RX King sobat-sobat sudah bisa diubah menjadi sistem bearing. Saya pribadi sudah menggunakan bearing kopling RX King ini sudah sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya di pertengahan 2019. Dan alhamdulillah sampai hari ini dengan pemakaian hampir setiap hari, motor RX King saya baik-baik saja. Oke sobat bongkar-bongkar, untuk membuktikannya mari kita bongkar rumah kopling RX King saya. Oke sobat bongkar-bongkar, inilah penampakan bearing kopling yang sudah terpasang selama kurang lebih 3 tahun dengan pemakaian hampir setiap hari. Kondisi bearing nampak baik-baik saja dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Buat sobat bongkar-bongkar yang masih ragu dengan ketahanan bearing kopling 80 ribuan ini, silakan hubungi nomor ini untuk konsultasi. Oke sobat bongkar-bongkar, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.